Aha, akhirnya Sunny, poni yang sudah kutunggu. Pagi, Sheriff Hitch. Kelihatannya kau ditemani seluruh pasukanmu lagi. Ada apa dengan mereka ini? Aku seperti magnet bagi mereka. Semuanya, ayolah, beri sedikit ruang. Kau tahu, sepertinya kau benar. Tugas ini hanya diperuntukkan bagi Hitch saja. Baik, Sprout. Kau di sini saja selagi aku mengatasi bahaya. Tenangkan semua poni, jaga ketentraman, jadi pilar yang kokoh. Oh, apa aku serius? Pokoknya, jangan memulai keributan saat aku tidak ada, oke? Oh, semua poni menyukai Hitch. Apa kelebihannya? Memang rambutnya bagus, perutnya kencang, tepat waktu bayar hutang. Lalu kenapa? Aku... Sampah. Maksudku, petunjuk. Rambut unicorn. Pegasus. Tidak ada lagi petunjuk. Sunny. Kau pikir bisa lolos? Coba pikir lagi. Aku tidak akan makan, tidak akan tidur. Mungkin tidur siang sebentar dan sedikit cemilan. Tapi setelah itu, aku tidak terhentikan. Oh, terima kasih. Tidak, kalian terlalu baik. Dan aku akan terus mengikutimu kemanapun. Ke gurun paling gersang, ke tundra paling dingin, semua tempat akan kudatangi. Semua petunjuk tak luput. Masa lalu tidak berarti, hanya keadilan. Apa? Dapat. Butakan cahaya, terbanglah. Menakutkan, kusuka. Kenapa? Aku. Ada apa ini? Karida, baru mengalah. Ibu kabur? Bagaimana bisa menemukan kami? Lencanaku! Ayolah, bisa. Bisa, tolong, bisa. Ayolah. Sunny, tidak apa-apa. Kau sudah berusaha semampumu. Aku pikir ini akan berhasil. Aku sudah yakin sekali. Sepertinya ini perpisahan, teman-teman. Bergegaslah, Sheriff. Aku di sini jika kau ingin bicara, Sunny.